Halo, selamat sore Tribu. Selamat siang Tribunas yang menjelang sore. Nah, sini ini kita berada di depan warung kopi Menyati, dan di sini kita review nih minta bolu dan cake dan kue lainnya yang enak dan nikmat di depan warung kopi Menyati Tribunas. Nah, bukanya dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, jam 5 lewat. Nah, di depan saya ini ada bolu dan kek nih. Harganya bervariasi dari 35, 40 sampai 55 ribu rupiah yang ukuran besar. Nah, ada juga yang ukuran kecil di situ. Terus nih. Ini di sini selain kopi juga dan minuman panas lainnya juga menggunakan bolu dan kek. Bong ini 55 ya? Iya. 55. Ini 40. Ini 40 ya, Bong ya? Iya. 40.000 satu cetakan. 5, 40 dan 55. Cetakan besar seperti itu. Terus kalau yang kecil itu harganya mulai dari 6.000, 7.000 dan seterusnya banyak bervariasi. Tuh, dan juga kerupuknya ya, panas. Lokasinya itu di Jalan Ahmad Yani, Kota Sangrau, Kabupaten Sangrau, Kalimantan Barat. Ada macam jenis kue ya di sini, kemudian bahan kue tepung dan juga ubi. Sebenarnya bahan packing ada yang 3, 2, dan 4 dan seterusnya juga, dan harganya juga bervariasi dari 6.000, 7.000 dan seterusnya terbonus. Nah, ini juga ada nasi kuning, nasi goreng yang sudah di packing juga, ada ayam goreng tepung. Nah, ini juga yang satuannya gorengannya di situ. Sambal tempe. Kue. Pagi ada juga bubur ayam dan soto ayam terus ada foto ikan, ada juga papai, ubi, ini mana makannya penasaran macam mana saja di sini di warung kopi Munadi. Buka dari sana pagi sampai malam sore, banyak kue juga di sini selain kopi juga. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton Tribu Pondok. Selamat siang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.